Guys, Bromat coba kerjakan sendiri guys di jalan yang seram nih. Jadi Bromat berjalan sendiri, tempat ini tempat yang tengah biasa digali oleh orang kampung, dan tempat ini banyak menyimpan sejarah guys. Banyak orang yang sudah berlari di kawasan ini guys. Tepat terdengar sesuatu guys di kawasan jalan ini. Jadi kawasan ini guys memang senang, dan Bromat sendiri pun guys rasa seram berjalan di kawasan ini. Jadi Bromat merasakan sendiri guys debarannya berjalan di jalan yang sunyi bersendirian pada waktu malam guys. Jangan di skip guys, harap semua yang menonton video ini boleh merasa seperti yang Bromat rasakan pada malam ini. Oke guys, kawasan dia sekeliling ini memang sunyi guys, sebab tiada rumah kawasan guys. Bromat sendiri pun merasakan seram guys di kawasan ini. Bromat cuma beranikan diri guys berjalan di kawasan ini, sebab menurut penduduk kampung tempat ini memang keras guys. Jadi Bromat coba-coba guys malam ini, rasakan guys debaran dia. Bromat sekarang ini mulai merasa kembang bulu roma. Mulai merasa sejuk guys. Dan Bromat merasakan macam ada sesuatu di sekeliling tempat Bromat berjalan guys. Bromat ada dengar sesuatu guys, dan Bromat terdiam sebentar di kawasan ini. Dan Bromat jalan perlahan-lahan guys, meneruskan perjalanan menoleh ke kiri ke kanan. A few moments later. Oke, para warga YouTube, sebenarnya Bromat cuma rekamkan saja guys perjalanan tuh. Jadi sebenarnya tujuan Bromat rekam tuh cuma memberitahu kepada warga YouTube. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel YouTube Gerakan Solo. What? Mantap. Hey guys.